Halo semuanya, balik lagi sama aku Raka Praisa Maradana. Di video kali ini bakal lanjutin review gameplay dari Hero Hero Hunter di Smith ya, game Smith ya. Di sini pakai hero gratis nih, ada gratis nih. Namanya Izanami ya. Tuh ini kayak apa? Kayak Kunti, cok. Oh ya, by the way ini masih lawan bot ya. Aku udah coba berkali-kali tetap sama aja nggak bisa server aslinya gitu melawan player-player asli itu. Apa maksudnya player-player yang belum bermain game ini bukan bot gitu ya. Berarti kenapa? Yang penting aku bakal nge-review game ini ya. Izanami. Keren juga namanya. Aku baru pertama kali pakai hero ini ya, men ya. Jadi aku bakal review gameplaynya semua hero Hunter dulu, hero Marksman dulu, baru nanti hero-hero yang lain gitu. Mungkin berikutnya hero kayak Magi itu ya. Skill satunya itu buff, dia ningkatin basic attack-nya. Skill 2-nya line, skill 3-nya leap. Oh, langsung kita coba aja. Oh iya, nambah buff nih. Oh, kayak balan Q gitu pokoknya dia. Tapi kodenya dia lama ini. Kok ada jejak-jejak merah ya? Keren coy. Cekeran lagi. Oh, skill satunya nih. Skill 2-nya nih. Dia line ya. Nyebabin damage physical. Coba di sini. Oh, apa ini, Bob? Kata aku, coy. Masa iya sih? Bikin skill satu. Keluarin kampak-kampak gitu, coy. Kita lihat skill. Oh, ngedas dia! Ternyata ngedas. Turun juga emang ini. Skill 3-nya ngedas dia. Oh, skill satunya nih dia kalau udah 4 dia langsung mati, nah kan langsung mati dia, langsung off ya. Kita coba skill 2-nya ya. Weh, aku mati dong. Gak bisa gerak. Balas ya. Cari. Oke, ayo. Skill 2-nya ternyata cuma. Wow, dia ngeluarin itu kunti-kuntinya, coy. Kalau ini ngedas ya. Kita belum coba ultimate-nya. Keluarin apa tuh? Nanti kau. Sumpah. Kita aktifin skill 1. Agak ngelag-ngelag deh. Kita coba skill 3-nya lagi. Sus. Oh, dia cuman ngeblink gitu aja sih. Sus. Nah, ini jangkauannya agak lebar ya, coy ya. Skill 2-nya nih. Oh, skill 1-nya nih dia senjatanya langsung hidup gitu pokoknya. Setiap 4 detik dia off, setiap 4 detik dia off gitu. Shoot. Tapi si minion-minionnya nih, tuh pernah cobaan aku. Ah, titik-titik balik dulu dah ya. Kita udah 2300 dan 400. Kita beli item dulu biar sakit. Tikelnya kayak mana ini? Bodoh. Kayak suster ngeset, coy. Bisa nami ini. Oh, coy. Sus.
Kita pakai ultimate dan nanti aja lah. Nge-lag ya. Ini aku itemnya pakai item standar ya men ya, item arena gitulah. Ada bawaan dari smithnya sendiri ya kan, agak nge-lag kan. Eh diulti enak nih. Boom. Wih. Oh enak kali ultimate nya. Boom. Tuh ada kunti tuh. Main celonong aja lo coy. Ini salah pelabuhan yang dipenaku tadi. Terus mati aku cok. Ah. Tuh. Kamu juga sakit nih. Wuh, mau kemana? Balik dulu dah ya. Aduh, gak sempet cok. Ah, macem-macem kau. Ah, macem-macem kau. Ah, sus. Ya, aku mati nanti cok. Sus. Ah, cuma nasis doang, nggak apa-apa. Lawan bot pula. Tak balik. Ini kayaknya itemnya rata-rata standar kalau MM ya, hampir sama semua gitu. Ada offset tuh. Wow. Apa cok? Apa? Oh, nggak bisa diambil ya cok. Kalau musuh yang kill nggak bisa diambil ya. Itu pingsan satu, agak ngelag-ngelag nih. Ngomong kau. Ah. Ah, kunti. Ah. Apa sih? Gak mempan, coy. Kabur, serang. Ah, kau. Yo, rata cok. Waduh, agak besar. Serang dong. Kau. Ya. Dia mau kabur dong dia. Balik ah. Ini base mereka udah mau hancur ya, tinggal 58 doang tiketnya. Belum pula item lagi. Kita mungkin aja ya coy ya. Wih, tuh. Ah, mati kau. Langsung hilang. Ah. Loh, kok hilang? Malah kamu ini coy. Kejar nih. Kenapa hilang coy? Aida, mana ini? Lewat dan menang kan? Aduh, jadi kayak gitu ya men ya, dari Izanagi atau siapa ini tadi? Oke, thank you teman-teman yang udah mau nonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, komen ya. Tunggu video-video selanjutnya. Terus jangan lupa selalu support channelku ini ya. Thank you.